Anak pertama Rizky Bilar dan Lesti Kejora bisa dibilang tak henti menarik perhatian. Sejak dalam kandungan hingga dilahirkan, Rizky Bilar dan Lesti terus menuai atensi dari publik. Dan baru-baru ini, bayi yang akrab disapa Baby L itu kembali mencurik perhatian netizen. Gara-gara Rizky Bilar, Lesti Kejora pun kepalang marah saat potret anaknya dibagikan ke publik. Ya, bayi yang baru berusia 1 bulan itu mendadak berpose bak remaja tengah puber. Baby L yang memiliki gaya tidur kocak dan unik seolah membuat Rizky Bilar tak mau ketinggalan untuk mengabadikan momen tersebut. Namun sayangnya, potret Baby L yang dibagikan sang aktor justru membuat istrinya tak habis pikir. Lewat Instagram Rizky Bilar, suami Lesti Kejora menunjukkan sang putra yang tengah tertidur pulas. Lucunya, tangan kiri Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu justru dimasukkan ke dalam saku celana. Dengan caption, kocaknya, Rizky Bilar pun turut memancing kehebohan para netizen. Bahkan, tak sedikit rekan artis yang ikut geleng-geleng dengan gaya tidur Baby L tersebut. Aduh nak, kamu niru siapa ini? Bobonya begini, ujar Rizky Bilar. Mengetahui hal tersebut, sang biduan tak mau ketinggalan memberikan respon. Astagfirullah, Rizky Bilar, ujar Lesti disertai emoji marah. Sementara itu, netizen dan beberapa rekan artis justru heboh dengan beragam berkomentar. Ahaha, ampun bro, tulis salah satu rekan artis sahabat Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.